Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya nak tunjukkan cara bagaimana kita menyemak hasil murid di Telegram ya. Okey. Kita klik Telegram. Okey. Kemudian kita pergi ke grup. Okey, grup kita. Okey. Kalau hasil murid dihantar dalam ni, kita boleh klik terus. Contohnya, okey, contoh hasil murid dihantar dalam ni, kita boleh klik. Okey, ambil tanda brush lukisan ni. Okey, ni colour. Jadi, kalau menyemak hasil murid, kita ambil colour merah lah. Okey, baik, kita boleh menyemaklah hasil murid. Okey, kerja murid. Okey. Dan boleh juga kita tambahkan stiker lah. Stiker. Pilihlah stiker-stiker yang menarik. Boleh add kat sini stiker yang yang terbaik lah untuk murid. Contoh saya bubu yang ni. Okey. Kita tulislah. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Okey. Okey, siap yang ni. Dan okey, kita hantar balik dalam grup. Okey, selesai. Kemudian jika kita nak menyemak hasil murid dari contohnya dari galeri, okey, kita nak simpan untuk simpanan kita sini sebelum send balik dekat diorang dalam grup WhatsApp lah. Contohlah kan. Okey, kita tag. Okey. Okay, kita ambil file murid tu dan kita semak. Okey. Kita masukkan. Contohlah. Okey. Dan kita type lah. Muas tahniah. Okey. Nak tambah apa lagi boleh? Tulisan cantik. Okey. Okey, contohlah. Baik, done. Okey. Kita simpan di sini. Okey. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.